Oke, ada lagi kerjaan nih, kerja ringan-ringan, customer tetap pun sudah kasih tinggal, dia punya MyWi, Wira diambil, nanti petang saya antar dia punya MyWi ini, dia baru pulang dari KB, KB ya, oke, dia terus mau servis lah, terus mau servis. Oke, saya kasih dia pakai dia 1540, oke, SN grade, API SN grade, oke, jadi ini minyak. Ini memang saya setakat ini saya boleh percaya sebab bukan gara-gara Manchester City, saya bukan Manchester City, oke, ini sponsors ya, MU punya orang jangan marah-marah, oke, sebab ini saya sudah tengok dia punya di Google, dia mau mengkiri ini Desert, lepas itu dia SR, dia tinggi, sekarang dia sudah pakai ini SN, dia tinggi daripada CF, SR, SM, dia tinggi lah sekarang dia ini, oke. Oke, kalau kita paham ini, kita tahulah kualiti minyak. Tetapi kadang-kadang ada yang main tulis. Saya juga. Oke. Dia pun baru balik dari KB ke Kota Belud. Setakat ini saya mau tolong dia cek dulu bagaimana apa yang patut. Sebab kita tidak boleh cakap sebis-sebis saja. Disc brake masih tebal, cantik. Oke. Bagian-bagian sini masih cantik. Saya percaya kalau ini owner memang dia jaga rapi lah. Dia jaga rapi dia punya MyWi ini. Kenapa dia bilang saya mau kasih dia pakai 1540 disebabkan owner ni daripada saya di tempat lama lagi musim saya di 2020 atau 4 dia pakai Inos 530. Tapi bila saya sudah keluar daripada 2020 atau 4 saya buat persendirian di rumah pun dia pergi cari tapi dia sudah tukar dia tidak pakai 530 sudah dia pakai 1040. Lepas itu sekarang dia pun sendiri cakap ini kata makin lama makin tua dia mau pakai 1540. Kalau orang paham tentang enjin, tentang berusia sudah kereta disebabkan banyak leaking, orang akan pakai ini begini gitu. Oke, kita akan pergi tengok bagian-bagian bawah dia nanti. Oke. Tengok sama ada leaking ke tidak. Sebab mesti mau cek lah, orang bilang mesti tolong customer cek apa yang patut lah. Oke. Alright, saya mau buang minyak dulu. Kita tunggu. Oke. Sekarang saya di bagian bawah sudah. Saya boleh nampak bagian-bagian sini. Tidak tahulah. Sama ada leaking lama atau apa. Nanti saya akan. Kalau leaking lama, tisu tidak akan basah motor. Oke, kita tolong dia cek. Tapi sebelum ini saya ada bagi tahu dia. Itu dia punya plug o-ring leaking. Tapi dia bilang dia sudah bikin tempat lain. Kita tengok. Tolong tengok ya, bukan bilang kita mengadu orang bikin itu tidak bagus, tidak, bukan begitu maksudnya, karena ini bagaikan kesehatan nih kereta kita sebagai dokter, jadi pelanggan antar kita cek, bukan setakat servis motor oil ya. Tapi kita mesti mau cek untuk semua, oke? Janganlah bilang cek pun mau kira lagi itu Abu Nawas orang bilang.
Saya kita buka nih Peter, sebab saya mau cek sini apa lagi. Sebab saya nampak dia ada leaking di bawah. Nampak bekas-bekas leaking, nampak? Kajap saya buka nih oil filter dulu. Nampak nih. Bekas-bekas leaking. Bukan saya ambil di filter, saya ambil di housing sini. Maksudnya basah. Ini sama ada leaking. Nanti mau pakai lampu suruh cek ya. Oke, biarkan minyak buang lama-lama. Saya lebih suka begini sebab owner percaya sama saya, sebab owner bilang petang baru ambil cetak, jadi saya biarkan dia buang lama. Oke. Jadi kasih garam 14 supaya tidak yang lain simpan. Oke. Oke, kita jumpa lagi nanti. Oke, kami kasih setter kerja dulu. Saya akan keep cleaner dia, dan saya akan cek semua bagi dia lah. Oke, hari sudah, parut pun lapar. Jadi, masa untuk makan.